Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم من يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Qala al-musannif rahimahullah wa anzalallahu alayka al-kitaba al-Qur'an wal-hikmah ma fihi min al-ahkam wa alayka ma lam takun ta'lam min al-ahkam wal-ghayb wa kana fadlullahi alayka bidhalika wa ghayri aziman ila akhirih. Hadirin dan hadirat saimin saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah masih pada ayat yang ke-113 pada surat An-Nisa, yaitu pada manik Allah subhanahu wa ta'ala وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab ay Al-Quran, wal-hikmah, dan hikmah yaitu ma fihi min al-ahkam. Wa alayka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah menurunkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak ketahui sebelumnya. Min al-ahkam, baik itu dari perkara-perkara hukum, wal gaib, termasuk hal-hal yang bersifat gaib. Wa kana fadlullahi alaik, dan adalah karunia Allah atas Muhammad bidzalik wa ghairi, itu dengan Allah mengajarkan kepada Nabi hukum-hukum dan perkara gaib. Aziman, maha besar. Jadi pada potongan ayat niki, setelah pada awal ayat niki pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah mempertegas bahwa dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Kemudian kembali diperkuat wa anzalallahu alaikal kitab, dan dia Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Jadi si kerangan tersebut, kalimat Al-Kitab pada surat ini, pada ayat sebelumnya, dan yang dimaksud adalah Al-Quran. Niki menunjukkan bahwa begitu tinggi posisi Al-Quran dalam agama. Jadi Al-Quran niki memiliki posisi paling atas, baik dari sisi langan datang. Al-Quran niki paling atas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi kandungan, paling atas. Darah ya tahu kalahan isi kandungan Al-Quran oleh kitab-kitab salainan, termasuklah kitab-kitab suci sampun insyaallah sindiman Al-Quran asindin bautan dengan dua ketinggian Al-Quran. Termasuk Al-Quran ini tinggi keuntungannya
apabila terbaca berbeza kanji kitab-kitab selainnya, bahawa Al-Quran ini memiliki fadilah, keutamaan terbaca isi dengan sah paham atau dipaham. Selama ini beriman kepada Allah dan ikhlas, maka akan mendapatkan satu kebajikan dan dilipat gandakan menjadi 10, lebih-lebih di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi sekian ratus kali lipat. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempunyai dari jaminan untuk meraih keselamatan dunia akhirat adalah ukuran kekonsekuenan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi lamun milih selamat manik nabi dunia akhirat, maka didik lepas Al-Quran. Nah, niki di antara yang diinginkan oleh Allah dari begitu banyak tersebut dalam Al-Quran, dalam Al-Quran ini kalimat-kalimat Al-Quran atau Al-Kitab. Nah, sehingga Al-Quran searak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Nabi masih hidup, kemudian hidup bermasyarakat dengan atau kanci dengan Arab, seahli bahasa Arab, sepenter-penter ngarang. Mengetahui akan kehebatan Al-Quran dan sekaligus dengan kalimat anzal alaikal kitab, niki untuk menutup sangkaan-sangkaan dengan ahli-ahli bahasa Arab niki bahwa Al-Quran niki adalah dia an Nabi. Jadi untuk menutup sangkaan-sangkaan ahli-ahli bahasa Arab jahiliyah, saya tuduh Nabi bahwa Al-Quran niki adalah tulisan Nabi, dia an Nabi. Dengan kalimat anzala alaikal kitab. Jadi ia terpentun, ia terpedatang. Ini terpiak isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan sebenar bahwa budayawan-budayawan atau dengan siapa yang terpenter jahiliyah ini, namun cara makin intelektual kalangan jahiliyah ini, ia milih beriman. Beriman bahwa Alkitab yang begitu bagus susunan bahasa, begitu tepat pilihan kosa-kosa kalimat kata, niki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Niki setaharap. Lagu ternyata petunjuk untuk mengimani Alkitab atau Al-Qur'an atau beriman kepada Allah Rasul niki sangat mahal. Din ketentuan isi kealiman, kecerdasan. Din ketentuan isi dengan Arab atau di Arab, keluarga atau di keluarga. Berikan hidayah niki adalah semata-mata karena pertayunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hikmah dan hikmah. Oleh Imam Al-Jalalain dalam kitab niki, kata al-hikmah muntafsiran dengan al-ahkam, ma fihi min al-ahkam, yaitu isi-isi kandungan Al-Quran berupa hukum-hukum. Dalam tafsir-tafsir salainan, kalimat al-hikmah niki kadang lebih banyak temanan dengan al-hadis. Hadis, saran hadis niki adalah segala tersandaran juk Nabi. Segala sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berupa ucapan,
ataukah berupa pegawaian nabi, ataukah boleh jadi ketetapan. Maka niki adalah al-hikmah. Nah, pengertian al-hikmah, apakah hukum-hukum ataukah al-hikmah niki hadis-hadis manik nabi, niki tidak ada pertentangan. Ia padu doa. Karena hukum-hukum niki datang dari Allah, hikmah serta makna hadis niki pun masih datang dari Allah. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak adalah satu kalimat yang menunjukkan ucapan si nabi, melainkan kalimat-kalimat niki berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.